gema lagu negaraku buat kali pertama. Digemakan pada 31 Ogos 1957. 62 tahun kita merdeka. Biasanya kita bercerita tentang jalur gemilang dan pelbagai lagi aspek kemerdekaan. Dan tahun ini sebenarnya ada satu benda, satu titik dalam peristiwa kemerdekaan itu adalah orang ataupun kumpulan yang menyanyikan lagu negaraku pada detik 31 Ogos 1957. Jadi terus berbicara dengan insan-insan yang telah mewujudkan projek ini tadi. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, iaitu bersama dengan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim, merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Aziata Group Berhad. Dan juga kita ada Encik Idham Nawawi, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Selkom Aziata Berhad. Terima kasih keduanya kerana bersama dengan kami. Soalan pertama saya, apa perasaan menyaksikan filem pendek itu? Boleh saya mulakan daripada berterima kasihlah kepada pihak Selamat Pagi Malaysia dan RTM kerana memberi peluang untuk kami berkongsi cerita-cerita latar belakang penerbitan Getaran Pertama yang filem pendek tu. Terima kasihlah ya. Jadi perasaan terharu. Macam mana daripada dulu 62 tahun dia dapat assemble orang-orang daripada berbagai kaum, berbagai latar belakang. Ada yang penyanyi, ada yang bukan penyanyi, ada yang budak sekolah lagi. Macam mana dia assemble dalam 10 hari untuk mendirikan, untuk menjadikan lagu, menyanyikan lagu pertama choir negaraku. Itu yang terharu sekali lah. Tercetusnya idea, macam saya ungkapkan tadi, banyak-banyak aspek kemerdekaan kita tidak pernah terfikir ataupun mungkin segelintir orang terfikir tentang choir. Bagaimana tercetusnya idea Selkom nak buat filem pendek tentang choir ini? Choir lagu negaraku. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kami memang dari awal nak mencari sesuatu yang akan menyemarakkan lebih semangat. Kami ingat mungkin banyak research yang kami buat, ya, brainstorming macam mana, apa yang kita nak buat, apa arah dari mana nak datang. Kami fikir yang kemudiannya negaraku adalah satu yang menyentuh semua orang. Dari kecil kita menyanyikan negaraku, dekat dengan hati semua orang, tetapi kita tak tahu sejarah negaraku. And then yang pentingnya selepas itu kita, apakah kali pertama negaraku dinyanyikan. Jadi bila idea itu terkeluar, kami terus love the idea and terus cantik. Kita terus, inilah satu projek yang baru yang kita boleh buat untuk menyemarakkan lebih semangat, perpaduan dan keharmonian negara kita. Sebenarnya kalau saya boleh campur, sebenarnya kita nak cerita yang unik, yang berlainan. Jadi kita brainstorm macam mana kita nak berlainan pada yang kita telah buat dan berlainan pada orang yang telah buat filem, macam-macam filem ada kan. Kita ada, kalau boleh, luar biasa sikitlah. Jadi kita masih kita brainstorm dengan pasukan apa ni, staff Selkom, Aziata dan juga agensi kita yang banyak idea, banyak-banyak idea dia. Jadi idea-idea yang dia ada kan kebanyakan mungkin kita cerita pasal kemerdekaan, tapi ramai orang tahu. Mungkin kita cerita pasal lagu-lagu, itu mungkin menarik juga. The story, latar belakang sebaliknya lagu negaraku. Tapi yang paling unik sekali bukan lagu. Unik sekali macam mana dia berhimpun, together, assemble orang yang saya cakap tadi, daripada different background, menjadikan lagu itu, choir yang pertama. Jadi itulah pada pendapat saya very unique, lain the teamwork, itu very unique. Untuk merealisasikan projek yang nampak ringkas, filem pendek tetapi besar maknanya kepada seluruh rakyat Malaysia ini, pasti banyak perkara yang perlu diperhalusi dari segi ketepatan jalan ceritanya. Jadi bagaimana pencarian kepada bakat-bakat yang menjadi wajah-wajah di dalam filem pendek itu, memastikan supaya mereka benar-benar menggambarkan situasi sebenar pada waktu itu? Banyak ni bakat-bakat ni, kita juga berterima kasih kepada agensi kita yang banyak berusaha untuk mendapatkan, terutamanya
siapa yang mewakili apa ni, mendiang Tony Fonseca, yeah, pasti itu demi yang yang watak yang penting, right? So mereka telah menjalankan uji bakat kesemuanya. Tapi yang kami lebih hayati bagaimana sempat saya bercakap dengan Tan Sri Ahmad Marikan, bagaimana beliau mencari bakat-bakat untuk menumbuhkan menumbuhkan the choir dahulu. Bayangkan ni tahun 1957. And saya, kami difahamkan beliau ada 10 hari. And then zaman tu belum ada telekom, sebelum ada selkom, belum ada nak berhubungi, ada uji bakat. Dulu kalau pakai WhatsApp je, sekarang MCP pun tak boleh. Jadi ya, so beliau terpaksa pergi berhijrah satu tempat sendiri mencari bakat-bakat tu sampai ke semua yang bertemu. Mungkin itu yang kami mahu ketengahkan, ya, macam mana dia mencari bakat. Cabaran dalam mencari maklumat supaya jalan cerita selama 77 minit itu tepat, bagaimana pula? Kita Sri? Sebenarnya nak buat filem ini, nampak filem ini pendek kan, nak buat berbulan-bulan. Kita review almost every other week, kita review tengok macam mana nak menggambarkan kisah yang benarnya, yang nak apa, the little every detail kan kita nak tampilkan. Memang susahlah. Jadi pasal apa, masa nak cari archive lama-lama daripada National Archive ke mana-mana, tak jumpa juga. Itu yang susah sekali tu. Jadi nasib baik kita ada Tan Sri Ahmad Marikan, alhamdulillah masih hidup lagi, dan mendiang anak-anak Tony Fonseca yang boleh menceritakan semula. Itu kita kena assemble, you know, cerita-cerita kita masukkan dalam jadi filem ini. Sebenarnya berbulan-bulan untuk menerbitkan filem ini. Satu cabaran yang hebat. Dari segi pemilihan lokasi pula, saya melihat pemilihan lokasi dalam filem pendek itu sebenarnya menggambarkan itulah sebenarnya Malaysia pada ketika 1957 pada waktu ketika itu. Bagaimana pemilihan lokasi yang dilakukan? Ya, pemilihan lokasi, pemilihan also waktu kereta-kereta, motosikal zaman tu, banyak yang agensi yang buat, tapi kami cari. Dan saya difahamkan selepas ditayangkan salah satu kereta itu juga kepunyaan teman saya yang saya kenal, cakap itu kereta saya, sebab dia pemilik kereta-kereta kereta-kereta lama. Tapi dia, mereka berjaya mewujudkan suasana yang seperti kali pertama ditayangkan adalah di minggu lepas, itu di depan pavilion itu sendiri. Bagaimana sambutan? Saya sempat lihat sambutan pada ketika itu, begitu orang ramai terharu dan melihat tersebut. Sambutan yang saya rasa lebih pada kita expect, pasal ramai orang kita bawa tu, empat daripada choir tu ada di situ. Ketika pelancaran itu Tan Sri Ahmad Marikan ada di situ. Lepas tu anak-anak, dua daripada anak Tony Fonseca ada situ, dan juga ramai-ramai lah yang kita jemput. Semua terharu bila tengok tu, ada yang tak keluar air mata pun sekurang-kurangnya berair mata lah. Tapi kita kena kasih kredit kepada agensi lah yang telah membolehkan semua, merealisasikannya. Elemen patriotisme itu disemai ketika kejadian sebenar pada 62 tahun yang lalu, tapi kini dalam usaha kita nak menghasilkan projek ini pun, elemen itu sebenarnya sedikit sebanyak telah pun disuntik kepada pihak produksi, pihak Syakub Aziata sendiri. Jadi bagaimana berkaitan antara nilai-nilai kenegaraan itu disemai di dalam jiwa setiap rakyat, sebab kita nak bagi kesedaran kepada orang ramai. Betul. In fact, kalau kita tengokkan sebab kita pilih cerita ini, kerana banyak mirip-mirip yang bersamaan dengan Aziata dan Selkom. Maknanya, kalau kita tengok pencapaian negara kita daripada mula sampai sekarang yang kita menjadi makmur, mungkin ada cabaran lah dalam perjalanan itu. Seperti dengan Aziata dan Selkom, banyak pencabaran, tapi kita telah mendapat pencapaian tinggi. Dan boleh, macam Aziata boleh katakan digemarkan, dia boleh gelarkan macam regional champion. Tapi yang behind that story adalah macam mana kita assemble orang daripada berbilang latar belakang. Kan maksudnya sekolah-sekolah, dalam cerita ni lah, budak sekolah yang pandai menyanyi, yang tak pandai menyanyi, semua boleh. Dan berbilang kaum. Sama dengan Aziata dan Selkom, kita, macam ni kita assemble orang daripada macam-macam latar belakang. Sebelum tu daripada syarikat lain lah, daripada company lain, daripada macam-macam latar belakang, dengan dia punya berbilang kaum. Dan Aziata pula berbilang nationality. Macam kita berhimpunkan mereka untuk mencapaikan
untuk the teamwork yang mencapaikan memberi kecapaian yang kita sekarang ini. Itu yang kita nampak mirip dan sama. Itu the unique teamwork berbilang kaum. Jadi satu kaum mungkin bagus, tapi kalau kita dapatkan berbagai kaum dan berbagai mereka daripada latar belakang yang lain, itu menyebabkan lagi bagus daripada satu kaum sahaja. Itulah mungkin cerita yang kita nak ketengahkan. Mungkin kalau kemerdekaan pada kali ini, Selcom menggunakan elemen choir untuk menyatukan, menyatupadukan semua rakyat Malaysia melalui filem pendek 7 minit. Mungkin selepas ini apa lagi idea-idea? Mungkin ada sedikitlah brief pelbagai sambutan kita ada selepas ini kan? Mungkin idea-idea lain. Kalau tak sebulan dalam masa beberapa saat ini mungkin tercetusnya idea. Tan Sri mungkin boleh kongsikan sedikit harapan juga idea. Kita guna konsep choir tapi kita juga menggunakan teknologi. Kita gunakan hologram teknologi, artificial intelligence teknologi, hatu to recreate suasana zaman 1957. Belum boleh disclose lagi tapi mungkin elemen-elemen teknologi mungkin akan ada di situ. Bagaimana teknologi bukan sahaja untuk membawa ke depan, tapi teknologi boleh membuka dunia baru untuk semua masyarakat Malaysia, atau membawakan apa yang tak boleh dahulu dibolehkan melalui teknologi. Kita mungkin ingin arah-arah ke rapatkan jurang perbezaan itu supaya rakyat melihat bahawa keperluan untuk kita bersatu padu itu yang paling penting. Bukan saja teknologi, kita mungkin kita expand lagi cerita-cerita ini untuk mengikut sama dia perjalanannya yang sekarang ni, mengetengahkan diversity. Saya memang percaya sangat konsep diversity. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Encik Idham Nawawi kerana sudi berkongsi tentang rasa cinta kita kepada Malaysia. Terima kasih. Getaran pertama. Mungkin kami boleh menjadi bakat selepas ini. Projek seterusnya. Boleh. Kita kena cuba rapat dengan agensi yang disebutkan oleh Tan Sri. Terima kasih Tan Sri dan juga Encik Idham.